Okay, bismillahirrahmanirrahim. Match. Okay, kita tengok kepada latihan yang diberikan adalah soalan 4. Senang ke susah? Dah buat belum dah? Buat dah kan? Okay, dah buat, tengok kepada kamu punya latihan. Okay, selesaikan. Nilai asal A, kita tengok nilai asalnya 25 naik kepada 30. Cari peratus kenaikan. Dapat belum? Okey, dah saya nak tengok. Jawapannya 20. Okey, tengok buku kamu. Sini. Jawapannya berapa? 20. Okey, yang lain tengok buku pria. Tu rantai masuk dalam. Kamu duduk sana. Okey, kita tengok buku pria. Ini dia. Kalau tak boleh guna correction, kalau salah sekali je buat macam ni je. Ha, gitu je dah. Tak payah buat semak. Ini semak lah ni. Kalau salah, contohnya salah tulis Romi, salah potong je macam tu. Boleh? Macam tu lah caranya. Boleh? Okay, kita tengok bagaimana nak buat. Nilai asal 25. So 30 tolak 25, kita dapat 5 per 25, sebab 25 adalah nilai asal. Darab 100. 20 ni betul ke macam tu je? 20%. Tulis macam ni, 20%. Okay, tak apa. Okay, bagus. Seterusnya, itu soalan A. Soalan B, cepat. Buku siapa nak? Muhaimin. Thank you. Tak ada ke orang lain nama Muhaimin lah kelas ni? Saya panggil Muhaimin. Okay, tengok sini. Nilai asal 60, turun 45. Cari peratus turun. Mana satu ni? Ni. Okay, nilai asalnya adalah 60, turun kepada 45. Jadi ini asal, ini baru. Jadi 60, 45. Nampak turunnya. Jadi ruang ini adalah 60 tolak 45, 15. Ya, betul? Betul. Betul. Kamu buat ke tak? Habis macam ni kamu tahu betul? Tak buat tapi betul cikgu. Kamu perempuan? Betul cikgu. Okay, jadi 15 per dengan 60, sebab 60 adalah nilai yang asal. 60 adalah nilai yang asal. 25%. Okay, betul. Bagus. Okay, kita tengok C. Suhu awal suatu larutan di dalam sebuah bikar ialah 28. Bila panas naik kepada 40.6, berapa peratus naik? Kamu? Saya. Habis tak ada orang lain? Dia tak datang dulu. Semalam tak datang? Pergi mana? Bersunat? Habis tu? Perut yang sakit. Tangan elu. Tangan ni lu. Kamu tulis dengan perut ke? Tulis dengan perut. Muhaimin lain lah. Dia memang tulis dengan perut. Belakang. Ain. Ni apa ibu? Mana? Lambat je datang ke depan. Kenderaan berat ikut kiri. Tengok ni. Banyak semak. Ini semak. Ini semak. Ini semak. Nampak? Ini tak mau. Ini tak mau. Ini tak mau. Yelah, salah potong je. Okay, saya dah pesan pada kamu. Tulis dengan pensel. Tulis dengan pen. Lukis dengan pensel. Ini lukis lah ni. Lukis dengan pensel lah, bolehlah padam. Takkan semua saya nak kena beli kan? Pensel, baju, beg, buku, semua cikgu beli ya? Baik, kamu punya nama bin kan nama saya je. Okay, so awal larutan 28, dari panas 40. So ni 28, 40.6. Jadi dia punya beza ini adalah berapa? Mana dapat bezanya? Tak ada beza. Kalau tak ada beza, rajah kamu macam ni. Sama je, itu tak ada beza. Ya, kamu yang cakap tak ada beza. Berapa beza je? Macam mana dapat ni?
Mana saya tahu kamu kira? Kalau kira macam ini, 40.6 tolak 28. Berapa? 12.6. Ah, baru nampak kamu kira. Ini saya tak nampak kamu kira. Saya tahu. Orang tak tahu kamu guna kalkulator ke kamu guna sempua. Kena tulis macam ni. Faham? Faham? Ha. Jadi nampak tak ni? Macam mana dapat 12.6 ni, nampak kan? Apa bendanya kan? Ha. Jadi senanglah. Ha. Per dengan 20. Ni apa gulung-gulung macam ni ni? Saya tak nampak 8 macam nampak macam rambut je ni. Darab 100. Ha, ini saya nak tengok. Kalau 45 darjah Celsius salah. 45 darjah. Dia kena 45 peratus. Sebab berapa peratusan? Dia tak tanya berapa darjah Celsius. Ha. Ha, dah di. Kawan sebelah dia siapa namanya? Ain Amzah. Sebelah ya. Apa Fazira? Kita tengok Fazira punya. Harga sebuah kamera ialah RM850. Selepas 5 bulan harga kamera itu turun kepada RM697. Berapa peratus penurunan? Mana satu graf kamu ni Fazira wey? Oh ni mana naik mana turun tu saya cakap. Ha. Mula-mula 850. Ni sama je. Mesti turun. Turun ke bawah lah macam ni. Berapa? 697. Jadi beza dia. Ha, dia dah tolak sini. Ha, dah buat macam 153. So 153 per 850 darab 100. 18 je. 18 apa? 18 kilo. Peratusnya mana? Yeay, semua betul. Aku suka. Haa, bagus. Pandai yang cikgu yang ajar kamu tu. Betul. Okey, boleh? Boleh ke? Boleh. Maths? Fokus. Okey.